bosan di rumah. Hei, kalian pada ngapain sih di sini? Bosan sih. Bosan ya? Oh ini Aluru sama Amanda lagi merenung guys. Yo, halo semua teman-teman. Gimana kabar kalian semua ya? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus guys. Ini Aluna sama Amanda bosan katanya. Padahal kan dia mainannya sudah banyak. Kemarin Aluna habis bongkar kado ya. Iya, kado ulang tahun. Ini ada Abi juga di sini. Sini Abi. Abi sini Bi. Nah, ini ada Abi sama Mami juga guys. Ini anak-anak bosan katanya. Ngapain enaknya ya? Oh iya, gimana kalau sekarang kita bongkar kado lagi? Ada yang lagi viral teman-teman ya, mainan viral. Itu dia kita beli mainan kado-kadoan gitu kak. Kado-kadoan isinya apa sih? Ya nggak tahu isinya, ada mainan, ada mungkin jajan. Soalnya dulu waktu Papi kecil itu udah ada mainannya. Itu harganya dulu Rp500 guys, kamu tahu nggak? Ya isinya ada yang kosong. Ada ya, yang permen, ada yang zong gitu. Ada yang balon. Tapi nggak tahu sekarang harganya berapa. Kita langsung berburu itu aja guys, berburu mainan kado berhadiah gimana? Kecepat dia udah duluan. Aluna mau, Manda mau, Abi mau, mana dia? Dia udah duluan. Udah masuk. Ayo guys, seperti apa keseruannya tonton video ini sampai selesai. Yuk, let's go kita berburu kado berhadiah. Oke teman-teman, di sini kita sudah menemukan ada yang jual mainan tapi dia naik sepeda motor. Kalau zamanku masih kecil dulu dia naik sepeda ontel biasanya. Iya benar, naik sepeda ontel. Ya. Ya kadang pakai gerobak didorong-dorong. Oh iya benar, kita akan lihat di sana guys. Siapa tahu ada kotak hadiah mainan itu ya. Yuk, let's go. Wow, di sini ada banyak sekali teman-teman. Ada Spiderman, Upin Ipin, tempel-tempelan, ada mainan jadul juga. Aduh gawat, Abi. Oh tuh, Abi langsung melirik lihat mainan dia teman-teman, tidak sabar. Tembakan juga. Oke, yuk langsung kita tanya bapaknya yuk, siapa tahu ada kertas kadonya itu yuk. Kado-kadoan. Permisi, Pak. Mau tanya jual mainan kado-kadoan itu apa? Oh, ada teman-teman sini. Wah, wow, banyak. Banyak sekali. Ini nih kayak mystery box gitu, teman-teman. Jadi kita tidak tahu isinya dalamnya seperti apa ini ya. Ini berapa satu, Pak? 2.000. Kita borong aja langsung semuanya. Ini ada berapa biji, Pak? 50. Wow, 50 teman-teman. Kita langsung beli semuanya ya. Kita beli semuanya deh, Pak. Kita borong, Pak. Ini ya. Ya. Oke. Oke, guys. Kita sudah dapat nih banyak sekali. Ya. Wow. Taruh, Kak. Nanti kita akan unboxing di rumah ya. Papi, Una boleh beli mainan lagi nggak? Boleh kok. Mau beli yang mana? Aku maunya yang bersih-bersih ini, Pak. Bersih-bersih. Bersih-bersih? Iya. Oke, Pak. Itu satu, Pak. Abi yang mana? Kalau Abi tuh sukanya hewan-hewanan. Ah, Abi mau apa? Gak mau, dia maunya mobil. Pak, yaudah, apa, Pak? Kereta api. Itu namanya Thomas. Mau itu, Abi? Gak ada tangannya. Gak mau dia, guys. Oh, mobil yang itu katanya, Pak. Oh, itu mah bukan mobil yang itu, semuanya mau. Wow. Udah. Sini. Manda mau apa? Abi dapet mainan. Bus. Wow. Ah, aku bersih-bersih harus rajin. Iya, Amanda yang mana? Ranjang 2. Oke, guys. Ini ya kita sudah belikan Aluna satu mainan, Amanda satu mainan sama Abi satu mainan. Dan juga kita sudah borong. Ini dia mainan berhadiah. Wow. Kalau gitu sekarang giliran Ibu Negara yang bayar. Berapa ini, Bukan, Pak? Bukan, Bapak Negara yang bayar. Ya, betul, Bapak Negara. Ibu Negara dong. Makasih Pak ya. Ayo Kakak Una. Kita langsung pulang guys. Aku sudah tidak sabar untuk mengunboxing mainan hadiah ini. Let's go. Dulu dilihat, dibuka, siapa tahu ada isinya uang 100.000. Sekarang giliran
punya siapa nih? Aku dulu. Aluna duluan ya. Buka kak, yang mana kak? Bebas. Yang ini aja lah. Oke. Ih, kok ada lagi? Boboiboy. Apa dapat apa kak? Berhadiah langsung. Lihat teman-teman. Berhadiah langsung. A few moments later. Kartu. Wow, ini dapat pistol-pistolan. Alhamdulillah. Naruto. Ini dapat pistol-pistolan, mainan dulu aku zaman kecil guys. Ayo sekarang Amanda yang buka. Kita lihat Amanda dapat apa guys. Oh, gambarnya. Wow. Hah? Dapat kartu. Oh, kartu apa nih? Dapat kartu guys. Wow. Kartu apa ini? Coba lihat dulu. Oh, ini kayak Pokemon. Pokemon. Ini Pokemon. Ada monsternya nih. Pokemon kamu? Go. Pokemon. Gimana kamu? Sekarang giliran Mami, buka dulu. Kayaknya sih ini bukan kartu, bunyinya tuh kecil. Iya, langsung dibuka. Ini. Iya, tadi nanti penasaran. Dikasih main bacot gitu. Baca. Apa Boboiboy? Guys, ini dulu tuh suka banget beli-beli yang kayak gini ya, teman-teman ya. Wow! Dapat Dragon Ball aku guys. Nih. Aku mau buka yang ini. Oke, okay. Papi dapat mainan Dragon Ball ini ya. Aku dapat kartu sama tentara. Kita akan unboxing semuanya teman-teman ya. Kalau Malaysia kan Upin Ipin. Wah, siapa tahu dapat uang 100.000 kan lumayan bisa balik modal teman-teman. Ada 50.000 kan lumayan. Aku rasa ini mainan semua deh, Pi. Wow, aku dapat ini lagi guys. Dragon Ball lagi. Wow. Dragon Ball. Aku dapat Barbie. Ini Starlight Adventure. Dragon. Kakak Una dapat apa, Kak? Ini apa ini, Pi? Gigi. Oh, gigi-gigian. Gigi cuci dulu tahu. Ini gigi gimana gini. Caranya, Pi? Guys, dapat gigi-gigi Dracula. Wow. Kali ya. Aku ini aneh. Ini dapat Barbie kan? Iya. Dalamnya SpongeBob sulap. Hah? Maksudnya? Sulap. Sulap. Oh iya, ini mainan masa sulap. Kecil. Coba ini ya. Ini kan ada ininya. Ya, ada segi kelihatan ya. Ada segi empatnya nih. Ya, lihat tutup. Set. Simsalabim. Abrakadabra. Set. Hilang. Wow, bisa main jelok, Kak. Pak. Ah, ini mah bisa juga. Jangan dibongkar rahasianya. Taruh dulu sini. Gampang. Ini foto. Ini Jenny. Ini siapa? Kok dapat foto Korea? Ini Jisoo Blackpink. Ini pacarnya Imam, sama pacarnya Yadi katanya. Ini siapa guys? Siapa ya? Ini siapa nih guys? Kalau kalian tahu tulis komen di bawah ya guys. Ini fotonya siapa nih? Guys, kalau gitu sekarang kita akan buka semuanya ya teman-teman ya. Wah, siapa tahu dapat mainan yang lebih bagus lagi. Wow, Papi dapat apa ini guys? Hah? Wih, dapat buku cerita. Dapat cerita apa? Hantu Muka Rata. Nggak ada hantu muka dua gitu, buku cerita
ceritanya? Gak ada, kalau muka dua masih ono. Banyak lagi. Jadi ini ceritanya tentang hantu, guys. Ini biasanya mainan zaman kecilku dulu. Ini kita dapatnya banyak sekali mainan zaman dulu, guys. Zaman dulu. Mainan jadul. Ini loh, dapat ini loh tadi, Manda. Ini terjun payung. Ya, lihat ya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Aman. Ini juga dulu viral pada zamannya. Iya, gigi Dracula. Ini satu. Serem kali. Terus juga kita dapat ini, teman-teman. Tato. Wah, tatunya gokil, keren banget. Tatonya sama? Iya, tatunya naga. Tapi. Wow, apa ini, Manda? Dapat jajan. Wow, dapat jajan. Coba lihat. Mini money. Let's playing with mini money. Hah? Mini uang kecil dong. Oh, coba kita buka, guys. Aku dapat dan juga dapat kartu. Wow, Amanda. Ada uang. Dapat uang tunai, guys. Wow. Ya, itu bukan uang beneran. Uang mana? Aku dapat apa ini? Kartu. Oh, ini buat gini, Kak. Tos dulu, Kak. Iya, benar. Itu itunya juga gini. Tos. Mana yang nah, siapa yang kebalik berarti dia kalah. Wah, anak zaman now mainannya HP mulu, guys. Iya, dulu siapa yang koleksi kayak gini kecilnya anak 90-an? Aku yang koleksi kayak gituan. Foto Blackpink. Ini siapa ini? Tahu nggak nih? Aku siapa tahu, ini? Aku tahu Lisa. Siapa? Lisa. Lisa love me. Ada nih. Ini pasti direbutin sama Yadi sama Imam nih. Itu Jisoo. Oke, guys, lanjut kita akan buka lagi kado yang berikutnya, teman-teman. Wow, ini banyak sekali, guys, karena kita belinya kan langsung 50 kado. Wow, dapat karet rambut. Nah, itu buat aku bisa tupi. Aku mau yang gelang bisa. Mau yang pink. Ini Manda, pakai. Ini enggak ada isinya. Wah. Wow, senang banget ya, guys. Dengan kekuatan Spider-Man. Wow, Spider-Man, guys. Wah, Amanda dapat Spider-Man. Aku dapat apa ini? Jepitan rambut buat Manda. Ini mah kebanyakan kartunya, teman-teman. Iya. Kita coba lihat lagi ya, guys ya. Wow, dapat kartu lagi, terus dapat gelang. Ini gelang. Ih, kok banyak? Nih, guys, dapat gelang warna hitam. Cuma satu gelang. Oh, per. Ya, coba aku pakai ya, guys ya. Wah, aku dapat. Wah, buku, guys. Aku dapat buku cerita. Indahnya Persahabatan komik Boboiboy. Wow, nih guys, gelangnya ini ya, dulu pakai gelang kayak gini nih udah keren pada zamannya, guys. Iya. Ditambah lagi gelangnya hitam. Enggak perlu gelang branded, guys. Gelang karet, gelang aja udah keren. Tuh. Ini anak zaman 90-an. Guys, kalian bisa cari mainan kayak gini ya, guys ya. Ini seru banget. Ini murah banget. Tadi harganya berapa? Rp2.000. Rp2.000. Dulu zaman aku kecil harganya Rp500, guys. Sekarang naik Rp2.000 ya. Wah, Papi. Aku dapat ini, Pi. Apa? Untuk melawan pandemi, Pi. Hah? Maksudnya apa? Aku enggak tahu. Ih. Suntikan, guys. Wah, suntikan. Berarti kita bisa vaksin sendiri di rumah. Enggak boleh. Harus sama yang profesional. Enggak bercanda ya, guys ya. Oke, kita akan buka sisa kadonya ini, teman-teman. Sisa lagi 1, 2, 3. 3 kado, guys. Kita akan lihat dapat mainan apa lagi ya. Wow, dapat ini, teman-teman. Aku dapat. Ini Zootopia. Untuk kuku. Tapi ini mau eksperimen enggak? Eksperimen apa? Dari atas turunin ini ke bawah. Hah? Boleh. Ini bahagia banget tuh. Tuh, seru banget, teman-teman. Tapi aku dapat. Dapat gelang juga. Mau dipakai enggak? Oh, ini, guys, ya. Bang. Wow. Iya, dapat trompet. Sudah habis. Habis. Sisa satu lagi. Terakhir buka. Sweet. Siapa yang buka yang terakhir ya? Rompi balenggang. Breng. Eh, katanya rompi batu ada artinya loh. Apa artinya? Dari Tuhan kembali ke Tuhan. Oh iya, itu adalah iya. Dari bahasa Sanskerta. Ulang. Rompi balenggang. Breng. Puna yang buka. Buka, guys. Kita akan lihat ya, ini adalah kado terakhir. Apa nih? Naruto. Dapat tato lagi. Dapat tato lagi, teman-teman. Oke, ini hadiahnya ada banyak sekali, guys. Banyakan kartunya sih sebenarnya sama stiker-stikernya ya. Sekarang aku akan kasih lihat ke kalian. Ini adalah semua hadiah yang kita dapat.
hadiahnya bagus-bagus kan guys. Ini worth it lah, harganya 2000 rupiah ya guys ya. Mainannya ada yang kartu, tato, segala macamnya. Ini bisa buat seru-seruan aja mainan anak-anak nih ini. Supaya anak-anak nggak banyakan main HP gitu guys. Aku mau sulap sebelum terakhir. Sim salabim, abrakadabra. Bisa? Bisa berubah jadi pita guys. Bagus kan? Wah hebat. Oke teman-teman, ini seru banget kita unboxing semua hadiah kado ya guys ya. Kado surprise ya, nggak tahu ini unboxing apa namanya? Mystery box. Mystery box terkecil di dunia mungkin lah ya. Kalau kalian punya ide kita harus belanja apa lagi, kalian tinggal tulis komen di bawah ya guys ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!